Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 38. Pada hikmah nomor 38 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan, Kata nabaina man yastajillu bihi wa yastajillu alaih. Al-mustajillu bihi arafal haqqa li ahlihi wa asbatal amra min wujudi ahlihi. Wasidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustajalla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal atharu hiya allati tusilu ilaihi. Betapa jauh bedanya antara orang yang berbukti bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam dengan yang berbukti bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang berbukti dengan adanya Allah maka menunjukkan alam itu mengerti betul bahwa keberadaan itu adalah bagi sang pemilik. Sehingga ia menetapkan segala perkara dengan merujuk kepada pangkalnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berbukti bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah karena ia tidak sampai kepadanya. Kapan Allah itu bersembunyi sehingga diperlukan bukti untuk mengetahui keberadaannya? Dan bilakah dia itu jauh sehingga benda-benda alamlah yang mengantar kita kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kali ini kita itu mau ngomongin orang yang ma'rifatullah. Salah satu hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah ma'rifatullah, yaitu mengetahui Allah di dalam. Nah, orang ma'rifatullah itu oleh Ibnu Athaillah dibagi menjadi dua. Ada orang yang ma'rifatullah dengan cara dia mengetahui Allah, lalu Allah lah yang menciptakan segala alam semesta ini. Jadi istilahnya dari atas ke bawah gitu ya. Lalu yang kedua, ada orang yang ma'rifatullah melalui jalan, dia mengenal makhluk-makhluk Allah, menelitinya, lalu sampailah kepada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan yang mengadakan alam semesta ini. Nah, istilahnya kalau mau sifat pemahaman, yang pertama dia mengenal Allah, lalu dengan mengenal Allah dia meyakini semua ciptaan Allah itu adalah ciptakan Allah. Yang kedua, dia melihat alam semesta, lalu dengan adanya alam semesta itu pasti ada penciptanya. Ada penciptanya itu adalah ya, tutup dulu closing. Ketika menjelaskan ini, saya ingat penjelasan Syekh Ramdan Al-Buti yang membuatkan sebuah cerita, sebuah tamsil. Kira-kira begini. Ada orang yang melihat sinar matahari begitu terang. Sehingga saking fokusnya dia kepada sinar matahari, dia enggak melihat makhluk lain, enggak melihat siapapun selain yang dia lihat adalah sinar matahari. Kalaupun nih jenis orang yang seperti ini melihat makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, maka fokusnya ada pada sinar matahari. Misalnya dia melihat gunung disinari oleh sinar matahari. Yang jadi fokus dia adalah melihat betapa indahnya sinar menerangi gunung. Ketika dia melihat lautan, yang menjadi fokus betapa indahnya sinar yang menerangi lautan. Ini satu jenis orang. Kata Imam
Ramdan Al-Qudsi, kira-kira seperti itulah orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya alam semesta. Syekh Ramdan Al-Qudsi juga menyebutkan, membuat tamtsil, itu ibarat orang yang mengetahui sesuatu dari pangkalnya lalu ke ujungnya, dan ada yang mengetahui sesuatu dari ujungnya lalu menuju ke pangkal. Beliau mencontohkan seperti pohon. Ada orang-orang yang fokus melihat pohon. Betapa bagusnya pohon itu, pokok besar. Sehingga cabang-cabangnya kurang menjadi perhatian mereka. Buahnya enggak terlihat. Kenapa dia fokus sama keindahan pohon? Daun-daunnya enggak menjadi perhatian. Kenapa? Karena dia fokus pada pohonnya. Sementara ada orang yang fokusnya berbeda. Ada orang yang fokus pada keindahan buahnya, pada keindahan daunnya, dan pohonnya tidak menjadi perhatian. Ya, nah, kira-kira begitu. Satu jenis orang yang fokus pada pokoknya itu pohonnya yang kemudian menimbulkan buah dan keindahan yang sangat banyak. Dan yang kedua ada orang yang fokus melihat daunnya, melihat pohonnya. Kemudian dia sampai, oh ternyata ini buah dari pohon. Lalu, setelah diketahui dua tipe orang yang pertama mengenal Allah dan menjadikan Allah sebagai dalil adanya alam semesta, dengan orang yang mengenal Allah dengan menjadikan alam semesta sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah sadana. Bedanya itu sangat jauh. Yang satu dia ma'rifatullah pun, yang kemudian disebut sebagai muhibbun, orang-orang yang mencintai Allah, yang dia lihat adalah asar-asar Allah, sifat-sifat Allah, siar-siar Allah. Sementara yang satu adalah khadimun, pelayan Allah, yang dia lihat adalah makhluk-makhluk Allah, sehingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tipe orang yang pertama, yaitu orang-orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tipe orang kedua adalah orang-orang yang belum. Loh, kok bisa iya? Kalau dia sudah sampai kepada Allah, kalau dia sudah wusul kepada Allah, yang enggak membutuhkan dalil untuk mengenal siapa Allah karena sudah sampai sudah wusul. Kalau dia sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah wusul. Jadi perbedaan itu. Nah, kita tinggal termasuk orang-orang yang sudah wusul atau orang-orang yang belum. Kita hanya bisa berdoa bagaimanapun kondisi kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa atubu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.